mungkin banyak ya warga masyarakat atau yang punya mobil pick up yang tidak tahu di mana untuk membuat bak atau ceper ya. Nah, jadi jangan lupa berkunjung ke bengkel Bang Yuyun ya. Di sini telah ada mekanik kita senior yaitu Bang Tiren. Bang Tiren ini pintar ini untuk membuat yaitu ceper, bak dan segala modifikasi. Oke, di hadapan saya telah ada Bang Tiren ya, yang membuat modifikasi atau ceper ini pickup Grand Max ya. Nah, jadi kemarin banyak komentar-komentar Bang Tiren, Bang Lubis, untuk membuat ceper pickup itu berapa Anda, Bang Lubis, katanya kan. Nah, jadi saya nggak bisa menjawabnya, kita langsung tanyakan kepada ahlinya. Nah, jadi di sini Bang Tiren, berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik pickup tersebut untuk membuat ceper pickup ini? Pickup ini saya minta sama yang punya hanya 5 juta saja. Udah kita cat juga sekalian. Nanti kita bikin topi depan sama tambah pipa atas. Ah, jadi kepada sahabatku semua ya, ini kata Bang Tiren tadi ya, untuk membuat ceper pickup ini ya diperlukan dana 5 juta rupiah, itu sudah dicat. Termasuk juga dipakai topi di kepala ya Bang Tiren ya. Baru pasang di atas. Bikin wing. Jadi pakai wing lagi di atas itu nanti. Dana yang diperlukan untuk memasang ini 5 juta lah, sudah bersih itu ya buat sahabatku semua ya. Sama bemper belakang kita kasih pipa. Bemper belakang dipasang juga Bang Tiren ya. Jadi dananya 5 juta. Apa ini pickup ini sudah keren ya Bang Tiren ya? Ya, kita tengok nanti Bang, udah jadi nanti kita apakan lagi. Jadi sahabatku semua, menurut Bang Tiren ini ya, setelah jadi nanti kita akan rilis lagi nih bagaimana hasil selanjutnya sesudah mobil pickup ini dicat ya. Makanya sahabatku semua, dukung terus channel Aris Lubis ya. Jangan lupa di subscribe, like dan share apabila video ini menarik buat Anda. Jadi di bengkel ini juga Bang Tiren ini ya telah memodifikasi L300 ya. L300 ini kemarin baknya sudah kropos. Ini dibuat jadi oleh Bang Tiren ini. Jadi kita akan tanyakan sedikit kepada Bang Tiren, berapa dana untuk membuat bak L300 ini Bang Tiren? Ini hanya kita minta Bang ini sekitar 20 juta sama ngecat. 20 juta sama ngecat ya, itu Bang Tiren ya. Karena kita kan bisa dibilang ini Bang bikin bak baru. Bak baru ini Bang ya. Itu sudah termasuk apa juga tadi Bang Tiren, untuk besi-besi semua? Ya udah. 20 juta ya buat sahabatku semua ya. Jadi jangan lupa berkunjung ke bengkel Bang Yuyun ya, yang beralamat di Tanjung Pasir, Jalan Pasir Mandoge, Kecamatan Tanah Jawa. Oke ya sahabatku semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan apabila Anda ingin membuat modifikasi, jangan lupa datang ke bengkel Bang Yuyun.